dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kalimantan Tengah. 3. Mengedepankan sikap toleransi antar pemeluk umat beragama, golongan dan penganut keyakinan di Kalimantan Tengah. 4. Bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah. 5. Menegaskan kembali Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai sebagai Bumi Pancasila.